penembakan dua orang terduga teroris pada Kamis sore di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, personil gabungan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Polda Sulsel dan Polres Tanjung Balai menyita sejumlah barang bukti dan meledakkan bom rakitan atau deskripsian di halaman samping Mapolsek Teluk Nibung. Meskipun kedua terduga teroris tewas ditembak, namun polisi masih melakukan sterilisasi di lokasi kejadian dan masih menetapkan siaga 1 hingga batas waktu yang ditentukan. Dari tempat kejadian perkara di Jalan Sipori-Pori, Gang Jumpul, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, personil Brimob penjinak bom atau J-bom menyita bom rakitan dari dalam sebuah rumah kontrakan milik warga setempat. Dengan mendapat pengawalan ketat dari personil gabungan, bom rakitan tersebut dibawa dengan menggunakan sebuah minibus menuju ke lokasi tempat ledakan. Aksi peledakan bom rakitan milik para terduga teroris itu pun mendapat perhatian dari warga. Akibatnya, jalanan di depan Mapolsek Teluk Nibung sempat mengalami kemacetan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan bahwasanya pihaknya sudah melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara. Menurutnya, untuk penembakan terhadap kedua terduga teroris yang tewas akibat melakukan perlawanan itu, personil diperintahkan untuk melakukan siaga 1. Pada pagi hari ini, tadi juga kita ikutin bersama kegiatan tadi itu sterilisasi di TKP, ya, kemudian kita lakukan disruption di samping polsek. Kenapa baru kita lakukan disruption pada pagi hari ini? Karena tadi malam, karena memang cuaca itu hujan yang pertama, dan yang kedua itu gelap, kondisi gelap. Kemudian tadi malam juga kondisi tidak memungkinkan karena masih lingkungan padat penduduk. Sehingga kita tentukan kegiatan disruption kita lakukan pada pagi hari ini. Kita pilih tempat yang lebih aman, yaitu di dekat polsek. Jadi rekan-rekan sudah lihat sendiri, dan tadi dengan hitungan minggu dari 54 untuk melakukan selama ini. Jadi nanti untuk kegiatan berikutnya, kita menunggu dari kegiatan berikutnya, silakan rekan-rekan nanti menyesuaikan. Untuk hari ini mulai tadi sudah saya perintahkan ke jajaran Polres untuk siaga 1. Dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.